ada sepasang sahabat, Ella dan Maura. Ella ini sudah menikah dan punya anak. Maura pun juga sudah menikah, tapi ternyata dia beda dari Ella yang mana susah sekali punya anak gitu. Maura itu anaknya manja, penyayang, agak sedikit clingy sama sahabat-sahabatnya, agak lumayan cerewet dan sedikit bossy juga. Yap, kayak gitu kurang lebih. Sangat banyak menguras emosi, semuanya menjadi satu, persahabatan, cinta, pengorbanan, semuanya ada di series ini. Komplit! Udah 8 tahun gue melakukan segala cara untuk bisa menjadi ibu dan istri yang baik untuk Joe, Eyang T, dan juga keluarga gue. Aku gak bisa pilih, semuanya bagus-bagus karakternya dan emang beda-beda gitu, gak ada yang sama. Tapi kalau misalnya disuruh pilih mungkin ya, mungkin sama Ella kali ya, karena aku lebih sering scene-nya sama Ella. Mewek. Jangan lupa saksikan Dear Joe Almost Is Never Enough series hanya di Viu dan jangan nonton bajakannya.